Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Wahdat Mania yang sudah membantu channel ini mendapatkan 1000 subscriber. Ya, tanpa kalian channel ini bukan apa-apa. Karena sekarang sudah mencapai 1000 subscriber, saya akan memberikan tutorial cara membuat susuan lovebird, cara membuat sarang lovebird. Oke, bahan-bahannya yaitu lepah kelapa ya, yang kita potong kurang lebih ya 30 cm, 25 sampai 30 cm ya. Kemudian yang kita siapkan adalah batu untuk nanti memukul sama kamar. Oke. Oke, channel ini akan tambah semangat karena sudah mencapai 1000 subscriber. Dan sekali lagi terima kasih ya sudah setia bersama channel ini. Untuk kedepannya mungkin saya akan buat tutorial baru yang mungkin bermanfaat sesuai pengalaman saya. Oke, kita lanjut nanti ya videonya. Oke, kita lanjut ya caranya gimana untuk membuat sarang lovebird. Kita akan pukul-pukul ya. Oke, setelah kita pukul-pukul seperti tadi ya, hasilnya seperti ini. Kemudian kita jemur ya guys, ini belum dipukul kayaknya. Oke, ini dijemur nanti ya, dijemur di atas kandang itu enggak masalah. Thank you.
Oke, jumlah seperti itu ya. Kita jemur satu hari saja ya. Besok baru kita cabut-cabut ya. Oke, nanti saya akan buat lagi, dilanjut lagi ya besok ya. Oke. Oke, setelah dipukul-pukul ya, lalu kita sakit-sakit kayak gini. Yang ada dua helai ini dipisah-pisah lagi sekecil mungkin. Tuh, ini pisah-pisah lagi ya. Tapi jemurnya jangan terlalu kering ya. Kalau terlalu kering nanti dia patah. Kira-kira segitu lah. Ini kira-kira segini. Ada yang sudah jadi ya. Kira-kira segitu sih. Ini bagian yang rada kasar ya. Ini yang sudah halus ya. Jadi pisahkan helayan-helayan ini sekecil mungkin ya, sekecil mungkin, jadi dia tambah banyak jadinya. Oke, sekian dulu ya tutorial untuk membuat bahan susuan atau bahan sarang lovebird. Jika Anda suka, jangan lupa like ya. Kalau teman Anda memerlukan info ini, silahkan share video ini agar video ini bermanfaat bagi orang banyak. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa subscribe untuk video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.